Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan berjalan-jalan ke pabrik karet gelang. Ya, ini dia bahannya. Ini semacam karet ya, dia menggulungnya. Oke, ini satu gulung dia bikin ya. Satu gulung itu untuk berapa ribu atau ratus ribu karet gelang. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya. Ya, ini dia proses selanjutnya. Semacam kayak dicacah-cacah gitu ya. Terus dibikin kotak kayak gitu. Oh, dikilo dulu dia. Dikilo, dimasukkan ke rak. Nah, selanjutnya mulai digiling kembali. Oke, ini mulai digiling kembali ya. Kalau dari jauh nih kayak semacam mie ya guys ya. Ini dia prosesnya. Oke, ini tahapan keduanya. Satu gulung. Oh, berat juga ya, guys. Ini pasti karet warna kuning ini ya. Tahap selanjutnya. Dipipihkan kembali ya guys. Dipipihkan kembali, diperkecil ukurannya. Langsung dia ke sini ke. Keluar itu. Oh, di sini. Dia menggunakan alat bantu tarik. Oh iya, seperti itu. Semacam menjalur ya. Ini apa dikasih terigu tah? Semacamnya. Kasih terigu sepertinya. Oke, apa ini? Oke, langsung dijalurkan kembali, masuk ke dalam mesin selanjutnya. Wow, prosesnya panjang juga ya guys, bikin karet gelang juga. Oke, ini masuk mesin apa lagi nih? Wah, digoyang-goyang. Supaya apa nih? Supaya tidur. Masuk ke mesin yang lain lagi. Oh, ini mesin cutting kali ya. Nah, ini sudah jadinya. Karet gelang sudah jadi, kemudian di packing dengan rapi dan manis packingnya ya guys. Kemudian di kardusin dan siap dikirim ke toko-toko grosir ya guys, atau ke luar negeri. Nah, itu dia guys, kita sudah selesai jalan-jalannya ke pabrik pembuatan karet gelang. Yuk, jangan lupa klik subscribe-nya untuk melihat video-video yang lainnya.